ini lah teman-teman, kalau begesting tangga ya, ini berhubung pakai scaffolding, jadi kan agak susah ya. Bawahnya ini balok dulu, balok baru dikasih usuk sini ya. Saya jamin ini pasti kuat ini. Nanti habis ini dipasang, baru dikasih rangka. Sini dikasih usuk lagi. Kenapa kok dikasih usuk lagi? Kan sebenarnya wis kuat. Nah, tangga biasanya bawahnya setelah dilepas itu kan cor betonnya cuma dibester, dialusi. Jadi kalau nanti nggak rata, ada yang tebal, nanti susah. Jadi kalau bisa ini dirangka. Kalau ini nggak dikasih rangka, ini kan banyak gelombang ini yang sini. Itu pasti turun sedikit, gelombang-gelombang. Nah, tapi kalau ini dikasih rangka, ini agak lumayan lurus, teman-teman. Ini yang sudah dikasih rangka. Nah, dikasih rangka pinggir, nah, pinggir gitu. Tapi sudah nanti nggak terlalu gelombang. Tuh. Kebanyakan orang kan bikin tangga itu setelah ngecodek baru belakangan bikin tangga. Kalau saya nggak. Setiap bikin tangga ya saya barengkan sama ngecor dek itu. Nah, ini mau ngecor talang atasnya kan, ini yang bawah kan kemarin sudah ada tangganya ini. Ini sekalian cor. Memang agak susah, tapi kalau sudah tahu kuncinya ya nggak ada yang susah. Sebenarnya itu gampang. Tinggal bagi nanti. Caranya kan bagi ini, kalau di sini kan nol lantai bawah sampai talang ini kan 395 lah, itu minta 26 icaan. Nah, jadi trapnya ada 25, tapi icaannya mulai awal icaan itu sampai akhir terakhir icaan itu 26 icaan. Nah, itu dicari dulu kayak gini. Nah, ini nolnya 395 itu inilah. Ini pembagiannya kan ada 12 anak tangga. Nah, dari bodes sana itu kan 1 meter, itu tinggal narik sini. Ini kan 30 lebare. Kalau ketinggiannya kan dibagi 395 3 dibagi 26 itu ketemunya 15 cm 2 milian kurang lebihnya itu pembagiannya lah. Kalau lebar icaan itu 30 ya, jadi itu ada 12 icaan. Nah, tinggal 30 kali 12, berarti dari bodes sana ditarik ke sini jatuhnya ini pasti usuk ini salot sampai bawah itu. Nah, itu 3 meter 60 sini lah, baru ini nolnya lantai 2 ini lah. Mulai turun tangganya kan ini lah, cari satu ini sudah ketemu kalau mau bikin ininya ya. Nah, ini turun 15 2 mili lah, ini 30. Nah, ini sudah ada suratan ya. Baru ini dari sini ditarik ke sini 16 cm, karena kok 16, ini saya kasih sepiling keramik 5 cm, terus ini dikasih triplek 1 cm, cornya 10 cm, jadi ini 16 cm, ditarik miring ke sini 16 cm, ya ini sudah ketemu duduknya usuk ini. Makanya kalau bikin tangga itu cari bodesnya dulu sama akhirnya sama mulai awal. Sebenarnya caranya itu gampang kalau sudah tahu. Nah, ini kan terakhirnya ini, sana itu terakhirnya ini. Nah, ini bodesnya kan ini. Nah, ini dari bawah ini bodesnya ketemu ini. Nah, itu naik ini. Nah, ini kan ada ini coretan. Nah, sudah saya coret satu trap ini sudah ketemu, tinggal narik ke sini
16 cm sudah duduknya ini. Nanti setelah dipasang keramik, dikasih besi, baru nanti ini dicoretin kayak gini, nanti bisa pas. Nah, tinggal nanti ngurangi 5 cm, cornya ngurangi 5 cm. Nah ini kan tangganya lebar 1 meter, ini 1 meter lah. Makanya bikin tangga itu dibikin dulu boldesnya ini 1 meter mana lah, baru sisanya anak tangganya itu, tinggal ngitung anak tangganya ketemu berapa. Ini mulai terakhir trap di sini lah, dari sini sampai awalan sana kan juga ketemu 12 trap. Kalau 12 trap berarti ditarik dari sini sampai awal mulai icaan itu 3 meter 60 dari sini 3 meter 60 udah. Ini mulai caan pertama nih, ini nah, 360 dari bulde sana, ini sini 360 lah, ini mulai ikan pertama ini teman-teman. Nah terus ketemu dicoreti ini ya, nah, kan ketemu ini. Nah tinggal sini 16 cm ya, ini dudukan ini bisa jadi, langsung jadi. Jadi intinya cari ketemunya bode sana berapa lah, pas awalnya caan itu dulu yang dicari, baru dibagi itu nanti wis sudah pas. Kalau rencananya anak tangganya belakang belakangan juga harus dibagi kayak gini, kalau nggak dibagi kayak gini juga nggak ketemu. Nanti kalau dipasang keramik biasanya ketebalannya lantai itu bawah tipis, atas lebar gitu kan nggak ketemu. Jadi supama ini dicor, habis dicor ya dicor aja, nanti bikin anak tanggane belakangan setelah dicor. Tapi juga harus pedomane nyari ini dulu, kalau asal di gestingnya ini nanti bawahnya tuh cor ada yang 30 sana 15 lah, itu kebanyakan gitu. Nah, kalau saya biasanya ini langsung saya tak kasih anak tangga sekalian, jadi sudah pembagiannya itu sudah pas. Pokoknya teman-teman harus ingat itu ya, awal icaan terakhir ke boldes itu berapa, tinggal ngitung. Terus dari boldes sampai awal akhir atas itu berapa, itu kuncinya tinggal ngitung. Itu pertama ketinggiannya berapa, tinggal bagi mintanya anak tangganya berapa. Nah ini teman-teman pembersihannya, ini kalau saya itu cuma ini bikin yang arah ke sini ini besi 8, kalau yang ini besi 13, yang atas ini besi 10 ulir, karena ini permintaan pemborongnya biar enggak boros-boros. Ini yang bawah kan ini kan dobel. Nah, ini kan dobel teman-teman. Nah, ini kan dobel sudah cukup. Baru nanti dikasih besi kayak gini, ininya 30, sininya 15 ya, bikin bentuk ini. Ini 30, bawah 15, karena ini cor jadinya matangnya 30, 15 cm 2 mili. Nah nanti setelah dipasang kayak gini besinya selesai, baru dipasang ininya. Nah, ini.
baru dipasang gestingnya kayak gini, temen. Wah, oke, wis wirawiri ya temen. Apa? Ya meneng ngono kuwi aku. Sesuk. Ngopo ya? Njaluk kawin paling. Ah, guys. Tangga menuju ke tandon atas siap dicor.